kami mohon kegiatan ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa wabah COVID-19 ini masih terus ada, tetap ada, dan mengancam kita semua, agar semua menyadari kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, juga memakan makanan yang bergizi.